Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-24 Minggu 12 Februari 2023 serta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BRI Liga 1 pekan ke-24 Minggu 12 Februari 2023 Persija Jakarta menang 2-0 versus Arema FC. Hasil pertandingan Sabtu 11 Februari 2023 Persita Tangerang menang 1-0 versus Bayangkara FC dan Persikabo kalah 0-2 versus Madura United. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023, Persija Jakarta di peringkat pertama dengan koleksi 47 poin, diikuti PSM Makassar dengan koleksi 47 poin, dan Persib Bandung dengan koleksi poin 46. Sementara 3 tim di dasar klasemen, Barito Putra, Rans Nusantara FC, dan Persik Kediri. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2023, David Da Silva memimpin dengan koleksi 17 gol, diikuti Matheus Pato dengan koleksi gol 13. Top assist sementara Liga 1 tahun 2023, Eber Beza memimpin dengan torehan 7 assist. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2023, Reza Arya Pratama dan Andri Tani Ardiasa memimpin dengan total 9 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Minggu 12 Februari 2023, Persi Solo versus Borneo FC jam 17.00 live Indosiar. Jadwal pertandingan Senin 13 Februari 2023, Persebaya versus PSS Sleman jam 15.00 live Indosiar dan PSIS Semarang versus Dewa United jam 17.00 live Indosiar. Jadwal pertandingan Selasa 14 Februari 2023, Persik Kediri versus Bali United jam 15.00, Barito Putra versus Trans Nusantara FC jam 15.00, dan Persib Bandung versus PSM Makassar jam 15.00 live Indosiar. Itulah hasil dan jadwal Liga 1 tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.